Setelah 2,5 tahun, oke, kali ini kita akan ke nyerakat kiri yang di sebelah kanan ya. Nyerakat kiri yang di sebelah kanan. Kita ke Nyerakat. Ini kita memasuki jalan tambang ya. Salah satu objek vital nasional. Itu di sebelah kanan kita, belakang kita ada mobil doli. Mungkin teman-teman yang belum tahu mobil doli bisa melihat video kita sebelumnya tentang mobil tambang. Kita di jalan tambang ya teman-teman. Tuh di depan ada yang nggak pakai helm ya. Padahal jalurnya cukup ekstrim ya. Banyak mobil-mobil besar. Ini dia sebelah kanan Kampung Nyerakat Kiri. Kita belok ke kanan. Kiri Jalan Satya Kencana, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan. Nah, seperti ini perkampungannya di dalam sana ya teman-teman. Kalau daerah sini masih daerah kebun. Dulu sering kesini ngejar ini, ngejar sapinya pesantren lepas. Jadi kami kejar ke kebun-kebun ini ya. Ini dia Kampung Nyerakat Kiri ya teman-teman. Ini masih masuk daerah Kota Bontang ya. Termasuk Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan. Yang kita tahu kan Bontang Selatan itu Berbas, Tanjung Laut dan lain-lain. Tuh, sebelah kanan ini sawah ya teman-teman. Mereka lagi giling padi.
jadi sawahnya. Waktu itu sempat ditangkap buaya ya di bawah sini. Jadi mereka lagi panen padi. Di sebelah sana banyak peternakan sapi dan kambing biasanya. Di sana belum dipanen tuh, masih kuning. Yang dipanen daerah dekat kita ini. Tuh sebelah sana panen juga itu. Teman-teman, kita masuk ke dalam ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita masuk ke dalam nih. Atau masih banyak sapinya atau enggak? Kita lihat aja di dalam sana. Sebelah kiri nih peternakan waktu itu sih. Enggak tahu sekarang masih apa enggak. Banyak dalam situ. Dulu dari depan sudah kelihatan ya. Kalau sekarang nggak terlihat ya. Ini dia kampung Nyeraka Kiri. Ini ada Masjid Al Hijrah. Ini ada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Hijrah. Tuh banyak sapi di lapangan ini. Pelindung rumput. Ini sawah dari atas ya. Ada jagung juga di lereng bukitnya. Jadi kita dari ujung sana muter. Ini sawahnya dari atas. Ada jagung ditanam di lereng-lereng bukitnya ya. Kalau di sini berasa hidup di kampung lagi ya. Ya, padahal ini masih masuk kota Bontang nih. Tanah sapi. Jadi ya seperti ini. Jadi kita tadi habis ngantar paket ya ke dekat Lembah Hijau itu, sekalian ngambil video ke sini. Rencana nanti habis ini mau ke Teluk Kederek ya, kalau sempat. Dilihat aja nanti. Kita ke ujungnya, ujung kampung ini ya teman-teman. Kalau dulu bahkan dari ujung kampung sini kelihatan Gunung Menangis ya. Tuh banyak sapi, teman-teman. Ayam. Ya layaknya hidup di kampung. Masih bahkan banyak tai sapi ya di jalanannya.
ada bebek tuh, sapinya di ditaruh di ya begitu, dipindah-pindah gitu, dicari mana yang ada masih rumputnya masih bagus, dipindah lagi. Ini masih kota Bontang ya teman-teman, tapi di ujung banget, di balik jalan tambang ya. Sepertinya mau dibangun masjid juga ya teman-teman. Banyak sapinya masih ya. Masih hijau-hijau. Ini ada perkebunan karet ya ini. Seingat saya dulu jalannya masih belum dicor ya. Sekarang sudah dicor seperti ini. Tuh, ini belum dicor tinggi. Yang di ujung sini malah sudah. Ada apa ya di ujung sini? Saya lupa. Di perkampungan banget ya. Saya nggak tahu ke sana ke sebelah mana. Kita coba cek sebelah kiri ini ada apa. Jadi masih luas ya ininya, apa perkebunannya. Kayaknya bukan lewat sini deh. Atau coba deh. Ingat saya sih lewat sini juga. Selagi masih ada jejak motor berarti masih bisa dilewati motor ya. Sebelah kanan ini perkebunan sawit. Ya, ini dia ujungnya mungkin perkebunan karet ya. Ini sepertinya balik ke jalan yang tadi. Masih ada jalan ke kanan. Itu kembali ke tempat tadi kita masuk juga tembus. Coba kita masuk ke dalam sini ada apa ya? Kita lihat-lihat aja. Soalnya jalannya di sini kan sebagian atau nggak ada apa-apa ya. Jalannya becek, mungkin jalan sawit. Kita balik aja ya.
tuh, jadi tuh sapi di ya dilepas di pekarangan rumah. Tuh, itu masjid yang tadi kita lewati. Sapinya ditaruh di ya diikat di samping rumah, depan rumah, belakang rumah. Saya dulu pernah ngantar paket ke rumah tuh. Udah lama. Nih, ini kita balik lagi. Jadi masih seperti ini ya teman-teman, suasananya kampung banget. Tuh sapinya ditaruh itu aja. Tuh ada sapi yang ada burung gagaknya. Ayam, kucing, sapi di depan rumah aja ya. Tuh sana ketinggalan satu sapinya. Ya seperti inilah teman-teman suasana nyerakat kiri Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan ya. Kita ngelihat ini lagi, padi. Tadi sudah digiling, yang kita video yang awal-awal tadi. Enggak salah, ini juga ada lorong atau buntu kan? Kayaknya belum bisa buat motor aja. Dulu kami jalan kaki jadi bisa. Kita balik ya. Mungkin yang mau cari-cari lahan bisa ke sini ya. Kemarin saya ada lihat juga di Facebook tuh masang. Pertaniannya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tuh. Indah banget ya. Ini jalur ini ngelewatin jalan Howling ya, lewati jalan tambang. Tuh habis sawah, sawit. Kemudian sana itu ini mungkin karet. Tuh. Ini ada MI Al Hijrah. Entah masih digunakan atau enggak ya.
Ya, ini dia tempat tadi. Ini masih ada nggak ya di situ? Kayaknya nggak ada deh. Itu masih ada. Dalam situ itu peternakan, teman-teman. Waktu itu sapi, waktu itu. Tapi kayak nggak kerawat gitu, mak jalan masuknya. Entah masih ada apa nggak, dia nggak tahu. Ini dia, teman-teman. Tuh. Kita lagi giling. Mereka lagi panen ya teman-teman. Semoga hasilnya memuaskan serta berguna buat masyarakat setempat maupun masyarakat yang mengkonsumsinya. Saluran irigasi mereka ya. Kita balik lagi ya teman-teman. Keluar. Kita ke Teluk Kederek ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya dapat video-video selanjutnya sekitaran kota-kota. Jalan-jalan apa sekitaran desa, kota, dan jalan-jalan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.